Tutorial aplikasi sistem monitoring PHBS, survei PHBS. Buka alamat skopersemangat.phbs.tangerangkota.go.id lalu klik tombol login. Login dengan akun SIM ASN Anda. Klik menu survei lalu klik tombol tambah data. Lengkapi isian form. Masukkan tanggal, isikan nomor kartu keluarga yang ingin dimonitoring, lalu klik tombol cek KK. Data akan terisi secara otomatis. Tentukan puskesmas dan posyandu pembina sesuai domisili warga lalu isikan nomor telepon. Jika sudah, silakan isi pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan. Hasil klasifikasi akan muncul apakah warga termasuk PHBS atau tidak PHBS. Jika sudah, klik tombol simpan. Anda berhasil melakukan survei PHBS. Anda juga dapat mencetak laporan dengan mengklik menu laporan, lalu pilih jenis laporannya. Tentukan tanggal mulai dan akhir laporan lalu klik tombol tampilkan. Anda dapat mencetak file PDF, langsung print atau mengekspor ke format Excel. Anda juga dapat mengakses data pada menu dashboard. Untuk melihat data pada peta, silakan klik menu sebaran wilayah.